Inilah anak saya Muna, ya, sekolah KU dekat Abu Bakar Baginda. Jadi dengan apa anak saya ni belajar sebagai PKI KU. Muna dia ni memang jenis diam je. Dia tak banyak bercakap. Kita tanya pun kadang dengan maknya pun, ayahnya pun kadang dia susah nak bercakap. Masa lapang dia, kalau dia duduk diam-diam tu, kadang dia rajin lah baca buku ataupun dia lukis gambar atau mewarna. Dia minat pada segi lukisan mewarna-warna. Saya, kerja saya cari kotak. Cari kotak, kadang time saya cuti tak nak sekolah, saya pergi seorang lah. Macam Munah kadang, saya sekali nak ikut, saya bawa dia lah. Pasal kadang dia pun boring juga duduk rumah. Jadi saya kata tak payah, tapi kadang saya sekali dia nak juga ikut, saya bawa dia lah. Jadi saya kutip-kutip kotak ni apa semua, saya pun simpan dalam beg. Bila simpan dalam beg, jadi nanti bila saya nak jual, tengoklah 2 hari ke 3 hari sekali baru saya pergi jual. Pasal beg saya pun dah uzur. Jadi saya gunakan motor lah, pergi cek barang, jual-jual barang pun naik motor. Tengok 2 hari 3 hari sekali ke, atau seminggu sekali, atau 2 minggu atau sebulan sekali baru pergi jual. Tambah pas mana RM65. Jadi kemudian tambah empat untuk adik dia RM50. Sebulan dah ada RM115. Jadi duit tambah empat pun kadang, tengoklah saya bayar kadang tangguh. Kadang 2 bulan sekali baru bayar. Tarik sini bayar api, bayar air dengan pendapatan saya sebulan cuma RM500 kan. Saya ingat kalau ada siapa yang sudi untuk anak-anak saya semua ni, bantu dia dari segi pembelajaran. Macam anak saya ni, saya tak mampu untuk sekolahkan agama. Jadi harapan tinggilah kalau ada yang sudi untuk masa depan dia. Bukan untuk saya lah, untuk anak-anak saya. Tu je lah. Ayah sayang Muna. Muna sayang ayah ya. Nanti belajar betul-betul ada masa depan ya. Nanti boleh bantu ayah, mak, atau bantu orang yang dah bantu Muna. Ingat Allah ya.